Ini kenapa baju kan sama pada sobek? Ini waktu itu Ah Edward yang beliin. Om Edo yang nyuci. Popon tarik berkasnya lagi, cu. Semua berangkat ke Cibuya. Bisa-bisa kantor tutup, cu. Feb, saya antar ya. Maaf, Pak. Febri sudah dijemput. Erlan, ayo kebur maghrib. Nggak usah ngibatin Erlan lah, Ceng. Dia itu punya niat tersembunyi.